Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'hdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. الحمد لله شكر pada الله عز وجل kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama-sama pada malam ni. Sambungan kita daripada kitab Fathul Majid, syarah kepada kitab Tauhid, bab yang ke-8, iaitu bab yang bertajuk Man tabarraka bi syajaratin au hajarin wa nahwihima. Bab orang yang mencari berkat daripada pokok, batu dan semacamnya. Maknanya orang tu dia pergi dekat pokok, dia pergi dekat batu, sama ada batu tu batu kosong atau batu yang diukir sehingga membentuk patung, gambar tertentu, ataupun apa-apa saja daripada haiwan dan tumbuhan yang diberi penghormatan. Maksud tabarruk sini ialah percaya benda tu ada keberkatan, dan keberkatan tu boleh mengalir pada kita kalau kita berikan penghormatan pada dia. Itu maksud tabarruk. Okay. Kita tengok apa yang disebutkan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Dia datangkan satu ayat Quran dan dia datangkan satu hadis Nabi. Kemudian kita akan tengok syarah yang disebutkan oleh para ulama berkenaan dengan bab ni. Dia datangkan dua ayat daripada suratul Najm. Wa qawlullahi ta'ala أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاتَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى. Maksudnya, maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap berhala Al-Lata dan juga Al-Uzza dan Manah yang ketiga yang paling terkemudian sebagai anak perempuan Allah Azza wa Jalla. Dua ayat dalam surah An-Najm, ayat 19 dan juga ayat 20, Allah Ta'ala tanya pada orang musyrikin, apakah patut kamu anggap berhala yang bernama Al-Lat, Al-Manah dan juga Al-Uzza sebagai anak perempuan Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala tanya macam tu, adakah Allah Ta'ala inginkan jawapan? Tidak, Allah Ta'ala bukan nak jawapan. Tapi Allah Ta'ala nakkan pemerhatian daripada orang yang sedang ditanya. Pemerhatian daripada orang yang sedang ditanya. Ini disebut sebagai kaedah istifham ingkari. Kata tanya yang dilontarkan, tujuannya ialah untuk beri perhatian pada apa yang sedang diucapkan. Bukan beri respon jawapan pada apa yang sedang diajukan itu. Kemudian dia datangkan satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmizi. Hadis itu berbunyi An Abi Waqid Al-Laythi radhiyallahu anhu qala kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain wa nahnu hudatha'u 'ahdin bi kufrin wa lil musyrikin sidratun ya'qufuna 'indaha wa yanutuna biha ashilatahum يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله
اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. Maksud hadis ni daripada Abu Waqid Al-Laythi, seorang sahabat Nabi bernama Abu Waqid Al-Laythi. Waktu dia riwayat hadis ni, dia baru lagi masuk Islam. Dia kata, kami berangkat bermusafir bersama dengan Rasulullah menuju ke Hunain. Maknanya inilah peristiwa perang Hunain. Sementara kami dalam keadaan baru terlepas daripada kekufuran. Maksudnya baru saja masuk Islam, kata Abu Waqid Al-Laythi. Dan orang-orang musyrikin mempunyai sebuah pohon bidara yang bernama Zatu Anwar. Kata Abu Waqid Al-Laythi, waktu kita orang sampai di medan perang Hunain tu, dia tak bertempur terus. Tunggu hari baru bertempur. Waktu nak tunggu hari tu, dah nampak kem musuh di hadapan. Maknanya musuh dah siap sedia di hadapan. Tiba-tiba Abu Waqid Al-Laythi ni perasan orang kafir musyrikin pada waktu tu, mereka ni letakkan senjata mereka di satu pokok, namanya pokok bidara. Pokok bidara tu dinamakan dengan nama khusus, nama dia ialah Zatu Anwar. Zatu Anwar maksud dia apa? Yang memiliki kebaikan, yang memiliki kuasa. Pokok tu, pokok tu pokok bidara lah. Macam tempat kita, pokok bidara yang orang guna buat mandi mayat tu. Okay. Kemudian kata Abu Waqid Al-Laythi, dia kata, mereka orang kafir itu senantiasa berkerumun di sekitarnya dan menggantungkan senjata-senjata mereka padanya. Mereka gantung pedang, mereka gantung tombak, mereka gantung anak panah, busur panah di pokok tu. Tujuan dengan sebab gantung tu, maka ada keberkatan pada senjata ni, mudah-mudahan perang lawan orang Islam nanti menang. Itu yang Abu Waqid Al-Laythi tengok dengan mata dia. Orang kafir, dia ada satu pokok nama dia Zatu Anwar. Kemudian kami telah melewati pokok itu, pokok itu. Maknanya kami tengok dan kami lalu dekat pokok tu. Kemudian kami berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, buatkanlah kami, tunjukkan pada kami satu pokok yang boleh juga kita ambil berkat macam musyrikin buat ni, macam orang kafir buat ni. Okay. Permintaan Abu Waqid Al-Laythi ni menunjukkan pada kita dia baru masuk Islam. Dia tak tahu apa sangat tentang akidah. Dia tak tahu benda tu salah. Dia berani minta pada Nabi. Dia kata, ya Rasulullah, kalau orang kafir ada pokok boleh ambil berkat, kita ni pun kalau boleh nak ada juga satu pokok. Moga-moga dengan adanya pokok ni, kita pun dapat, orang kata apa, menang, menentang musuh ataupun musyrikin pada waktu tu. Okay. Kemudian bila mana Rasulullah pun dengar tu, Rasulullah kata, Allahu Akbar. Takbir Nabi. Sebab apa Nabi takbir? Ajaib, takjub dengan permintaan daripada Abu Waqid Al-Laythi yang baru masuk Islam. Nabi kata, innaha as-sunan. Sesungguhnya itu ialah tradisi yang tak ketahuan hala. Maknanya yang dibuat oleh musyrikin itu, ianya dipanggil dengan sunan. Sunan dengan makna perbuatan orang dulu. Maknanya nenek moyang daripada orang musyrikin ni sampai situ, dia akan letak senjata dia di situ. Ataupun apa-apa sajalah. Bekalan makanan dia ke, haiwan tunggangan dia ke. Tujuan daripada upacara letak tu akan ada keberkatan. Sebab kepercayaan kepada adanya manfaat, adanya benda yang boleh tolong kita daripada pokok itu. Dalam alam Melayu, sejarah orang Melayu sebelum menerima Islam, kita orang Melayu mengalami beberapa perubahan kepercayaan dan agama. Sebelum datang Hindu-Buddha ni, orang Melayu dia ada animisme. Animisme ni ialah percaya
kita ni dikelilingi oleh roh-roh yang ada kuasa ataupun dibahasakan dengan nama dewa. Setengah-setengah tempat dibagi nama lain. Okey. Dan dewa roh ni dia boleh duduk di mana-mana tempat yang dia nak. Di pokok, di orang, di rumah, di batu, sekian-sekian. Kepercayaan ini masyarakat Arab jahiliah pun ada. Okey. Daripada animisme ni dia berubah kepada dinamisme. Dinamisme ni apa dia? Pokok tu sendiri ada berkat. Pokok tu sendiri ada kuasa. Bukan orang lain ataupun roh lain tumpang. Jadi dari segi kepercayaan kita orang Melayu dengan apa yang berlaku dalam musyrikin Mekah ni, dia ada persamaan sikap percaya kepada benda-benda tempat tertentu. Kalau kita letak, kita akan dapat orang kata apa, kebaikan, manfaat daripada upacara tu. Okay. Kemudian tengok apa Nabi sebut. Nabi kata innaha sunan, sesungguhnya ini ialah kebiasaan yang tak diketahui asal daripada mana. Hanya kerana tengok satu orang buat, lalu dibuat, dibuat, dibuat dan diteruskan tanpa dipersoal kenapa benda tu dibuat. Dan berlegalah cerita kata perbuatan tu ialah tujuan penghormatan ataupun ambil berkat, disebut sebagai tabarruk. Nabi pun kata qultum wallazi nafsi biyadihi, maka Rasulullah pun bersabda demi zat yang jiwaku berada di tangannya, kama qalat banu Israel li Musa, seperti mana yang telah berkata Bani Israel kepada nabi mereka Musa alaihi salam. Maknanya nabi sedang nak cerita orang dahulu, sebelum daripada nabi, sebelum daripada Abu Waqid Al-Laythi, sebelum daripada musyrikin, sebelum nabi datang ni, benda ni pernah berlaku kepada Bani Israel. Yang mana Bani Israel ni dia pernah sebut benda yang sama pada Nabi Musa alaihi salam. Apa dia? Iaitu ada dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 138, ketika mana Allah Taala sebut ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Bani Israel dia kata pada Nabi Musa, wahai Musa, jadikanlah bagi kami ni ilahan, tuhan-tuhan. Okey. Ilah dengan makna tuhan. Tapi yang lebih tepat lagi dalam bahasa Melayu dia terjemah Tuhan lah. Tapi yang kita kena faham perkataan ilah sini, Tuhan sini bukanlah Tuhan yang dimaksudkan dengan Allah Ta'ala. Tapi wakil-wakil Tuhan yang ada di atas muka bumi ni yang boleh dijadikan sebagai perantaraan dalam permintaan dan hajat. Itu maksud ilah. Bani Israel waktu diorang tinggalkan, orang kata apa? Mesir, diorang lagi Allah Ta'ala berikan mukjizat daripada Nabi Musa, dibelah laut dengan tongkat Nabi Musa tu. Waktu dia orang tinggalkan Mesir tu dan dia orang duduk lama di Mesir ni, dan kita pun tahu Mesir ni ialah sebuah tamadun yang besar. Sebab tu kita akan tengok, kita belajar sejarah manusia ni, peradaban manusia ni, kita akan tengok adanya tamadun Mesir purba. Sampai ke hari ni tinggalan dia masih lagi ada. Yang paling jelas ialah piramid. Itu yang kita nampak. Yang piramid tu hanyalah kubur kepada Fir'aun, orang-orang besar dia orang. Okay. Cuma kalau kita nak tengok orang kata apa, ketamadunan Mesir purba tu, kita kena tengok satu tempat lagi di Mesir, nama dia Laqza. Laqza ni ialah tempat istana lama dia orang, yang ada tangga, yang ada coretan di dinding, yang ada bentuk patung arca sekian-sekian. Itu ialah bentuk-bentuk rumah ibadat dia orang. Rumah ibadat dia orang. Okay. Jadi kita tengok dalam ni, dalam hadis ni, bila mana Nabi baca ayat tu, qala innakum qaumun tajhalun, Allah Taala kata sesungguhnya mereka yang kamu tinggalkan itu, iaitu Mesir purba tu, walaupun maju, kita tak nafikan tamadun Mesir purba zaman dulu sangat maju, empire dia besar. Hari ni kita tengok Mesir sebuah negara yang besar. Mesir ni duduk dalam Afrika. Orang Malaysia ramai belajar sana, belajar agama pun sana, belajar perubatan pun ramai sana. Maknanya ramai orang Malaysia sana ni. Anak-anak, sebahagian anak-anak kita yang duduk belajar sana sampai 12,000. Yang saya dapat, saya duduk ingatlah statistik orang Malaysia yang ada sana yang duduk belajar. Itu yang rasmi. Yang tak rasmi, yang datang underground, apa-apa semua tu, termasuk yang duduk rumah anak negeri, kita boleh bayang di Kaherah tu suasana
Orang Malaysia terlampau ramai sampai ada rumah anak negeri ikut negeri masing-masing. Dan kadang-kadang satu negeri tu sampai dua rumah ataupun tiga rumah atas ihsan sumbangan kerajaan negeri masing-masing lah. Ramai. Sehingga orang Arab di kawasan tu, dia bukan orang Arab, orang Mesir kawasan tu, dia boleh bercakap Melayu dengan sebab ramai. Okay. Negeri yang banyak, ada 36 buah negeri dalam negara Mesir. Itu yang yang hari ini tu ialah kecil. Sebab empire Mesir pada zaman Firaun, zaman Nabi Musa ni, dia mengunjur sampai kepada Sudan. Sebab tu kalau orang pergi ke Sudan, dia akan perasan di Sudan ni pun ada piramid. Cuma kita biasa nampak piramid tu di Mesir saja. Sebenarnya piramid di belah Sudan pun ada. Dan itu ialah kawasan jajahan dia lah. Kawasan jajahan dia. Besar, hebat. Tuhan kata, yang kamu nampak hebat tu, yang kamu nampak bagus tu, yang kamu nampak penuh adat istiadat pakaian hebat tu, Tuhan kata, qaumun tajhalun. Mereka itu kaum yang menjahilkan diri mereka sendiri terhadap keesaan Allah Azza wa Jalla. Dan kata Nabi SAW dalam hadis, Nabi kata, la tarkabunna sunana man kana qablakum. Nabi kata, kalian pasti akan mengikuti tradisi orang-orang sebelum kalian. Okay. Hadis ni diriwayat oleh Imam Tirmizi. Pertama kita boleh tengok Abu Waqid Al-Laitsi yang baru masuk Islam ni, dalam peristiwa perang Hunain, minta kepada Nabi supaya orang Islam ni ada pohon berkat. Macam mana orang kafir ada pohon berkat, yang mana pohon berkat tu boleh kita pergi letak senjata, kita pergi letak apa-apa saja barang kita, kita nak pergi duduk kata apa, bertafakur ke situ, tujuan ialah untuk dapat keberkatan. Okay. Nabi kata itu tidak ada dalam Islam, itu hanya sangkaan, dan yang buat benda ni ialah qaumun tajhalun. Cuma di ujung hadis tu Nabi kata, latarkabunna sunana man kana qablakum, namun nanti umat aku ni mereka akan ikut seperti mana yang dilakukan oleh umat-umat yang terdahulu. Maknanya Nabi kata di akhir zaman nanti kita pun akan buat benda ni. Dan kalau tengok kita orang Melayu ni, dengan kedatangan Nabi Muhammad, confirm Nabi Muhammad datang dulu. Dan kita pun tengok sebelum datang Islam ke tanah Melayu, abad 13, 14, 15, ini dikatakan fasa orang Melayu menerima Islam. Okay. Waktu orang Melayu terima Islam ni, kita yang duk belajar sejarah di sekolah, kita duk tengok waktu pendakwah daripada tanah Arab datang ke tanah Melayu, datang ke Melaka, datang ke Terengganu, datang ke Kedah, melalui perairan-perairan Melayu ni lah, semenanjung tanah Melayu termasuk Johor apa semua. Kita duk ingat datang orang Arab pergi bercakap dengan raja, bagi ajaran Islam, raja sultan berkenan, terus masuk Islam, sekali dengan rakyat masuk Islam. Yang kita duk faham yang itulah, sebab itu yang paling surface, permukaan. Kita jarang baca sejarah berkenaan adanya gerakan-gerakan yang menentang raja dan sultan di tanah Melayu setelah mereka menerima Islam. Di kalangan rakyat orang Melayu sendiri, ramailah yang patuh, ramai yang taat pada perintah raja sebab raja dah tukar agama. Cuma yang tak setuju pun ramai. Yang tak setuju tu ada dua golongan. Satu lawan secara terang-terang, akhirnya dihukum oleh pemerintah. Maknanya dihukum oleh raja ataupun sultan, sama ada dibunuh, diperangi ataupun dipenjara dan dibuang ke tempat yang jauh. Yang kedua tu yang bahaya. Dia masuk juga Islam, tapi dia tak nak keluar daripada agama lama. Jadi dia masuk Islam, dia ambil juga amalan lama. Dia masuk Islam, dia ambil juga amalan lama. Yang tu yang menyebabkan kadang-kadang terkeliru juga sebahagian orang-orang lain, sebab duk tengok dia orang ni masuk Islam. Ha, gerakan tu pun ada, cuma kita jarang tahu bab tu. Okay. Yang macam ni ni bukan di tanah Melayu je berlaku. Di zaman para sahabat pun berlaku. Waktu bila mana Umar Al-Khattab dia buka Islam sampai runtuh kerajaan Rom Parsi. Orang Rom yang beragama Kristian, Parsi yang beragama Majusi, dia orang takut pada Umar, dia orang tak ada pilihan, masuk juga Islam. Tapi masuk Islam dalam keadaan terpaksa, ada sebahagiannya terpaksa. Bukan nak kata Islam tu kejam. Islam tak paksa orang untuk dia masuk Islam. Tapi nak kata gah hebatnya kerajaan Islam pada waktu tu, takut. Sebab tu kita tengok gubernur Rom, gubernur Parsi nama Hormuzan.
Dengan sebab dia pernah bunuh sahabat Nabi bernama Barak bin Malik. Barak bin Malik ni adik pada Anas bin Malik. Dia bunuh, dia takut pada Umar. Waktu Umar tanya soalan, dalam riwayat sebut dia pegang gelah tu, ketar tangan dia sebab nampak hebat Umar tu. Walaupun Umar tak ada istana, walaupun Umar tidak ada pakaian kebesaran macam Hurmuzan. Hurmuzan tu Parsi. Dia dengan pakai baju yang ada salutan daripada Perak, dengan istananya apa semua. Jadi lekeh kehebatan dia depan Umar Al-Khattab. Sebab memang Nabi pun dah sebut dalam satu hadis, Nabi kata, "Nusirtu," aku diberikan pertolongan oleh Allah Ta'ala dengan beberapa perkara. Maksudnya dalam hadis tu, umat Nabi ni akan diberi pertolongan kalau dia betul-betul nak bawa agama ni. Allah Ta'ala akan beri pertolongan. Antara pertolongan yang Allah Ta'ala akan beri kepada Nabi dan juga orang Islam termasuk para sahabat ialah dimasukkan rasa takut gerun dalam hati orang kafir yang menentang orang Islam. Benda tu ada sampai ke zaman sekarang. Sebab tu tuan-tuan tengok yang berlaku di Palestin, Israel. Walaupun dia orang ada kekuatan yang hebat, dia orang ada Iron Dome, dikatakan satu sistem yang boleh menangkis balik peluru yang datang masuk ke Tel Aviv ni, boleh patah balik peluru tu. Tapi bila tengok satu peluru daripada Gaza, daripada Gaza yang dihantar oleh Hamas, dia orang lari masuk dalam rumah, padahal peluru yang dia orang ada lagi hebat pada Hamas tu. Itu ialah limpahan rahmat Tuhan. Satu orang Islam kalau dia berani, Allah Ta'ala masukkan rasa takut kecut kepada musuh itu. Okay. Jadi Hurmuzan tu dia takut, dia masuk Islam. Tapi dia masuk Islam, para ulama tidak dapat trace, tidak dapat pastikan masuk Islamnya Hurmuzan pada zaman Umar Al-Khattab tu, adakah betul dia masuk Islam kerana dia nak Islam atau dia takut kepada Umar. Sebab dalam riwayat mengatakan dia antara orang yang berkomplot mengupah Abu Lu'lu'ah Al-Majusi untuk menikam Umar ketika mana Umar jadi imam salat subuh, sehingga Umar wafat kerana tikaman yang kena tu. 9 tikaman kena belakang Umar. Dikatakan yang berkomplot sekali ialah Hurmuzan yang masuk Islam itu. Okay, dan kita kena tahu, orang-orang yang macam ni, dia duk fikir selalu macam mana nak jatuhkan Islam. Nak lawan Islam dengan kekuatan fizikal, dia orang tak mampu. Sebab orang Islam kalau dia perang, perang dia ialah perang yang nak mati, bukan perang yang nak hidup. Menyebabkan dia orang akan perang luar biasa. Jadi cara dia ialah untuk menjadikan orang Islam tidak kuat berpegang pada agama Islam dengan mengelabui, dengan orang kata apa, memberi kesamaran terhadap ajaran Islam. Nah, jadi itu juga yang berlaku di kalangan kita orang Melayu dulu. Gerakan bila mana Sultan Raja masuk Islam ni, yang kumpulan kedua ni dia masuk Islam, dia takut nak lawan Raja tu, dia takut nak mati. Jadi dia masuk Islam, dia tak tinggalkan amalan-amalan macam beri jamuan kepada jin apa semua ni. Lepas tu amalan-amalan yang ada unsur-unsur kebatinan yang menyeleweng lah, maknanya yang ada benda-benda minta kepada selain pada Allah Ta'ala, dia tak buang yang tu. Dalam masa yang sama, dia orang tetap salat, dia orang tetap juga puasa, tetap menunaikan haji kalau ada duit, tetap juga menunaikan umrah, bersedekah macam biasa, ikut aktiviti Islam yang lain. Tapi dalam bab bomoh, sihir, tangkal, azimat, dia orang tak tinggal. Nah, sebab dia orang tak nak terima Islam secara keseluruhan ni. Dia orang nak terima sebahagian saja atas nama takut dan nak mendapat keamanan di bawah sultan dan raja yang telah convert kepada Islam pada waktu tu. Okay. Kita tengok syarah kepada bab yang ke-8 yang disebut oleh para ulama. Dia syarahkan dua ayat dalam surah An-Najm tu. Afara'aitumul lata wal uzza wa manata thalithatal ukhra. Maka apakah patut kamu wahai orang-orang musyrik menganggap Lata dan Uzza dan Manat yang ketiga yang paling terkemudian itu sebagai anak perempuan Allah? Lat, Al-Manah dan Al-Uzza, tiga nama berhala besar yang ada dekat dalam masyarakat Arab Jahiliyah, khususnya musyrikin Mekah ataupun Quraisy di Mekah yang sebangsa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam ni. Kita tengok apa yang disebutkan dalam syarah. Dia sebut sini, berhala Lata adalah milik kepada kabilah Saqif. Al-Lat itu ialah satu patung berhala yang duduk dan berada dekat dengan Bani Saqif. Bani Saqif ni siapa? Orang-orang Taif.
Orang Taif ni ialah Bani Saqif. Dia duduk di Taif, yang tempat Nabi pergi dakwah dan tak jalan dakwah Nabi situ. Berhala Uzza ialah milik Quraisy. Uzza pula ialah milik Quraisy dan juga Bani Kinanah. Berhala Manat adalah milik Bani Hilal. Ibnu Hisham berkata, ini sirah Ibnu Hisham. Dia kata Manat, nama berhala tu Manat, ianya ialah milik kepada kabilah Huzail dan juga Khuza'ah. Ini yang disebut. Maknanya setiap berhala tu, setiap kabilah tu dia ada berhala-berhala khusus. Macam kita juga orang Melayu dulu. Setiap orang Melayu ni mengikut dia punya bangsa, mengikut dia punya suku, dia ada berhala-berhala yang berbeza. Ini kita jarang belajar, kita jangan dengar. Orang Jawa, dia ada berhala dia. Orang Minang, sebelum datang Islam ni, dia ada berhala dia. Termasuk kita orang Melayu pun, dia ada berhala dia. Kalau kita belajar, kita tengok orang Jawa, sebelum dia terima Islam, apa yang dia orang anuti? Dia orang menganut agama Sang Yang Taya. Dan nama berhala dia orang ialah Sang Yang Taya tu. Itu bagi orang Jawa. Bagi orang Minang, orang Minangkabau, orang-orang di Sumatera, Padang, dia orang pun ada berhala. Berhala dia orang dewi perempuan. Nama dia ialah Cindua Mata. Cindua Mata ni dikatakan yang menjaga Gunung Merapi di Minang tu lah, di Padang. Okay. Sebab tu daripada Cindua Mata tu dia keluar seni silat Cimandi. Di Malaysia pun ramai orang amal ni. Saya tak kata orang yang amal silat Cimandi tu dia sembah berhala, bukan. Cuma nak kata gerakan tarian dewi tu, dia keluar ilmu bela diri. Macam-macam lah, itu sejarah orang Melayu. Sama dengan orang Pantai Timur, macam orang Terengganu, dia ada ulik mayang puteri 1, puteri 2, puteri 3, puteri 4, 5, 6, 7 tu ialah berhala bagi orang dulu sebenarnya. Walaupun dia tak gambarkan, tapi dia boleh bayang dengan kepala. Macam zaman Nabi juga, Al-Manah, Al-Lata, Al-Uzza. Yang ni Bani Thaqif punya, yang ni Quraisy punya, yang ni pula Huzail punya. Jadi kita boleh tengok setiap bangsa dia ada berhala-berhala dia orang sendiri. Okay. Tentang Al-Lata, maka jumhur membacanya dengan tak tanpa tasydid, iaitu Al-Lat, bukan Latta tapi Lat. Ibnu Abbas berkata, Ibnu Zubair, Mujahid, Humaid, Abu Saleh dan Ruwais membaca dengan tak yang bertasydid. Ada sebahagian baca dengan Latta dan ada sebahagian baca dengan Al-Lat. Bahasa Melayu kita kalau Latta ni apa benda? Air terjun tu. Dia ada air terjun yang kecil. Dia ada, saya tak ingat dalam kamus dewan dia sebut Latta ni air terjun jenis macam ni. Dia ada nama-nama dia lah. Okay. Menurut kiraat pertama, Al-A'mash berkata Al-Lat datang daripada kalimah ilah. La ilaha illallah. Daripada ilah tu keluar Al-Lat. Orang belajar bahasa Arab dia akan tahu setiap perkataan Arab yang ada ta marbutah ataupun ta, ianya ialah menunjukkan perkataan tu dia ada sifat keperempuanan ataupun feminim. Orang belajar bahasa Inggeris lah. Okay. Jadi ilah itu maskulin dia ataupun muzakkar dia. Lat itu ialah muannas dia. Okay. Maknanya mereka ni mengatakan Tuhan tu dia ada bahagian keperempuanan dia, iaitu anak perempuan ataupun pasangan dia. Jadi Lat ini ialah pasangan ilah di bumi. Ilah tu duduk di langit lah. Cuma Lat itu duduk di bumi. Dan Al-Uzza, iaitu berhala yang kedua, ialah datang daripada perkataan Al-Aziz. Datang daripada perkataan Al-Aziz. Dia macam dalam agama Hindu, bila mana ada Dewa Brahma, akan ada juga Dewi Sara. Dua-dua duduk sekali. Sebab setiap satu dewa, setiap satu orang kata apa, roh yang dipuja ni, dia orang percaya dia akan ada pasangan dia. Okay. Ibnu Jarir berkata, mereka mengambil nama-namanya daripada nama Allah Ta'ala. Mereka berkata Latta ialah mu'annas daripada Allah. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan setinggi-tingginya. Mereka juga berkata Al-Uzza itu daripada Al-Aziz. Ibnu Kathir berkata Latta itu dibuat daripada batu putih yang dipahat. Di atasnya berdiri bangunan di Taif. Maknanya berhala Latta ni dia diukir daripada batu warna putih. Di atas batu itu
dibina bangunan. Ia memiliki pelayan-pelayan. Maknanya akan ada orang ni yang akan jaga kebersihan berhala tu, yang akan basuh, yang akan cuci, dan dia ada kain kelambu khusus. Di sekitarnya terdapat halaman yang diagungkan oleh orang-orang Taif, dan mereka itu ialah orang-orang Saqif dan orang-orang yang mengikuti mereka. Mereka membanggakan di depan kabilah-kabilah Arab lainnya setelah Quraisy. Maknanya berhala tu dia ada satu dataran lapangan yang luas untuk tujuan majlis lah. Maknanya nak sembah ke, nak pasang apa, nak korban apa, dia sediakan ruang tanah yang luas di kawasan berdirinya patung berhala Al-Lat itu ataupun Lata itu. Ibnu Hisham berkata, Nabi pernah mengutus Al-Mughirah bin Syu'bah, maka dia telah menghancurkan berhala itu dan membakarnya. Dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Nabi hantar Mughirah bin Syu'bah untuk pergi hancurkan berhala Lata yang berada di Taif. Okay. Menurut qiraat yang kedua, Ibnu Abbas berkata, asal muasalnya kana rajulan yaluttu sawiqa lil hajj falamma mata akafu ala qabrihi. Sebahagian cerita orang-orang tua di Taif, sebab berhala tu nama dengan Lat ataupun Lata ni kerana dulu ada satu orang lelaki yang suka buat adunan gandum dengan kurma. Kuih tu dia campur, cucuk tu dia campur gandum dengan kurma. Benda tu disebut sebagai yaluttu. Perbuatan tu yaluttu, maknanya dia adun sekali. Okay. Jadi bila mana dia buat kuih tu, dia buat cucuk tu, dia bagi dekat orang-orang yang datang buat haji ataupun buat umrah di Mekah dengan cara jahiliah. Bila mana dia mati, maka dibuatlah satu patung. Patung tu memperingati dia ni yang suka beri makanan free kepada orang-orang yang datang buat haji, buat ziarah jahiliah ni. Maka diberilah nama patung berhala tu Lata ataupun Lat. Ha, maknanya kenang budi daripada apa yang jasa lelaki ni. Ada dua pendapat lah. Maknanya satu mengatakan ianya ialah satu batu putih yang dipahat. Yang kedua mengatakan memperingati orang yang pernah buat makanan, satu kuih, satu cucuk yang dibuat daripada adunan gandum dan juga kurma, yang dipanggil sebagai yaluttus sawiq. Itu yang disebut. Ini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Mati dia, orang buat patung, orang pun pergi beribadah di patung itu. Ibnu Abbas berkata, kana yabi'u as-sawiqa was-samna 'inda sakhratin wa yasluhu 'alayha. Dia menjual sawiq, kuih itulah, dan minyak samin di sebuah batu besar dan mencampurnya di atasnya. Falamma mata dhalika ar-rajul, ketika mana lelaki ini telah mati, orang-orang Saqif menyembah batu tersebut demi menghormati pembuat adunan ataupun cucuk tu. Ha, tunjuk pada kita ini asal muasal kata boleh ada berhala tu. Okay. Ucapan yang senada juga telah diriwayatkan daripada Mujahid, seorang tabi'in, murid kepada Ibnu Abbas. Dia berkata, falamma mata abaduh, bila mana mati lelaki yang duk buat kuih bagi ke orang haji ni, bila mana dia mati, dijadikan tempat dia buat kuih itu sebagai tugu peringatan, lalu orang-orang pun pergi beribadah di situ. Style yang macam ni kalau kita tengok, dia banyak dalam agama Hindu dan Buddha. Mati satu orang sami dia, ketua agama dia, maka dia orang akan lakarkan kawan tu dengan patung, dalam bentuk patung, sama ada patung tu batu, kayu ataupun patung lilin, lalu diletakkan dalam rumah ibadat dia orang memperingati. Ini orang alim kita. Ini banyaklah. Dekat wat mana-mana pun dia ada. Bila mana ketua wat tu dia dah mati, ketua sami yang pakai kain oren tu dah mati, dia orang tak akan tanam terus. Dia orang akan biarkan dalam tempoh yang lama untuk diziarahi oleh mana-mana orang. Sampai satu tempoh yang lama, kadang-kadang makan tahun, baru dia orang akan buat upacara pembakaran mayat itu. Mayat itu akan diadun dengan macam-macam supaya nak nampak macam elok. Nak nampak macam elok. Dalam agama Kristian pun ada. Okay. Bila mana dah dibakar, dah dikumpul abu mayat untuk memperingati dia ni orang agama kita, maka dibuat satu patung dan diletak.
Sebab tu kita akan tengok dalam agama Buddha benda ni ada. Perkara seperti ini ada. Dan benda tu ialah style yang sama berlaku pada zaman masyarakat Arab jahiliah dulu. Masyarakat Arab jahiliah dulu. Okey. Kemudian kita tengok diriwayatkan oleh Sa'id bin Mansur. Demikian pula oleh Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Ibnu Abbas annahum abaduh, bahawasanya mereka telah menyembahnya. Ucapan senada juga telah dikatakan oleh sekumpulan para ulama. Saya berkata, tidak ada pertentangan di antara kedua pendapat ini kerana menyembah batu dan kubur sebagai bentuk penuhanan dan pengagungan. Sama ada yang disembah tu kubur si mati ataupun patung yang dilakarkan dengan wajah si mati, poin dia sama saja, memperingati orang yang sudah mati lalu dihormati dengan penghormatan yang melampau. Dengan alasan seperti inilah kubah-kubah dan altar-altar dibangun di atas kuburan dan ia dijadikan sebagai tempat perayaan. Di Malaysia kita ni alhamdulillah dia tak berlaku sedahsyat ini. Orang-orang saleh yang meninggal daripada kalangan orang-orang alim ni, habis kuat pun kubur dia cantik sikit. Mungkin ada berlaku khurafat tertentu, tapi ianya taklah sehebat di negara-negara lain. Kalau kita tengok di Indonesia, di India, di Pakistan, yang ni memang dahsyat. Dia orang pergi ambil berkat bukan hanya pada kubur, kubah yang dibuat di atas kubur tu. Sebab tu kalau kita pergi di Indonesia ni, dia ada perayaan-perayaan memperingati keberkatan kubah orang sekian, Tok Guru sekian. Lalu keluarlah orang kata benda-benda yang mengarut daripada benda tu. Antaranya setengah-setengah orang, setengah-setengah tempat tu dikatakan kubah tu dia keluarkan minyak. Di Yaman pun saya pernah pergi tempat ni, di Yaman pun hebat juga. Okay. Dia satu kubur, satu orang alim ni, kubah dia dibuat terbalik. Kita kubah ke atas. Hemisfer, separa bulat tu dia duduk ke atas macam kubah masjid. Tapi kubur kawan tu kubah dia ke bawah. Daripada kubah tu dia keluar satu minyak. Wallahualam minyak daripada mana. Dah ramai orang duk ambil. Dan dia akan gunakan sebagai rawatan. Minyak tu sebagai bahan rawatan untuk letak kat tempat sakit-sakit urat. Benda tu berlaku. Bahkan di Jordan saya pernah tengok ada satu tempat nama dia Gunung Nebo. Gunung Nebo ni ialah tempat suci bagi penganut Kristian dunia hari ni di Jordan. Sebab sungai Jordan tu ialah sungai yang suci bagi orang Kristian. Dan orang-orang Kristian dia akan pergi ziarah daripada semua tempat di dunia ni. Termasuklah Kristian di Malaysia pun. Tapi Kristian Malaysia ni yang datang sana ialah muka Cina lah, orang Cina. Kebanyakannya orang Cina Kristian. Dia akan pergi di satu kawasan. Dia ada satu patung. Bukan patung, satu dinding. Di dinding tu ada lakaran muka Jesus, Nabi Isa lah yang diorang dakwa tu, yang dibuat daripada mozaik yang kecil-kecil tu, daripada zaman Rom memerintah Jordan dulu. Okay. Dan daripada mozaik tu dia keluar satu minyak. Minyak tu bau dia macam minyak zaitun, bau dia. Dan ramai orang pergi ambil untuk tujuan keberkatan, tabarruk. Ini ialah benda yang berlaku lah. Kalau macam tempat kita ni, dia taklah keluar minyak. Biasanya orang pergi kubur keramat ni, dia ambil apa? Dia ambil tanah kubur tu, buat balik. Dan percaya daripada tanah kubur tu ada keberkatan. Di Indonesia ni dahsyat. Kalau kita tengok di Indonesia, setengah-setengah kubur, kubur tu ialah kubur orang alim. Orang alim tu bukan dia mengajar benda tak betul pun sama dia hidup. Dia memang alim. Cuma rasa hormat pada dia tu melampau. Sehingga ada setengah-setengah kubur di Indonesia, kubur orang alim yang tertentu ni, tanah dia tu perlu ditopak. Kawan tu mati lebih 100 tahun. Tapi tanah tu dengan sebab ramai orang pergi ambil, sehingga menyebabkan kena topak. Kurang tanah situ. Dan ada setengah kubur tu dia simen, tak pergi ambil langsung. Ini ialah benda yang batil, tak betul. Ada orang, ada setengah orang, dia benarkan perbuatan ni. Terutamanya orang-orang yang ustaz juga, tapi ustaz yang dia suka promote benda-benda macam ni. Okay. Dia kata boleh ambil tanah kubur keramat ni sebab Nabi pernah sebut tanah-tanah di Madinah ni ada tanah-tanah berkat. Antaranya ialah satu kampung, nama dia saya tak ingat nama kampung tu, tapi Nabi pernah sebut kampung tu di Madinah, orang kampung tu dia kena demam. Semua satu kampung kena demam.
jumpa Nabi ya Rasulullah, kami ni demam. Doalah pada kami ataupun bagilah ubat apa supaya kebah demam kami. Nabi pun pergi dekat kampung tu dalam riwayat tu. Nabi pun berdoa, Nabi ludah di tanah kubur tu. Tanah kampung tu. Kampung tanah tu. Okey. Nabi kata tanah inilah yang akan jadi ubat pada kamu. Okey, jadi diorang pun ambil tanah tu dan diorang campur dengan air sebagai riwayat lah. Kena cek balik riwayat ni. Okey. Dan diorang minum hilang. Hilang demam tu, hilang. Okey. Jadi diorang guna hadis tu sebagai dalil boleh pergi kubur keramat untuk ambil berkat. Okey. Pertama kita kena tahu, mengambil berkat yang dibenarkan oleh syarak ialah mengambil berkat daripada batang tubuh Nabi ataupun daripada benda yang Nabi sebut benda tu ada berkat. Pertama, kampung tu memang ada di Madinah. Ada. Hari ni memang ada. Cuma para ulama sebut ianya berkat kerana apa? Bukan kerana tanah itu. Kerana ludah Nabi yang pernah kena pada tanah itu. Ludah Nabi. Lepas daripada tu, dia tak, orang tak buat lepas daripada tu. Maknanya lepas daripada orang kampung tu dah kebah demam, tak ada lepas daripada tu siapa-siapa yang sakit, mari kampung kita orang, kita akan bagi tanah ni. Tak. Walaupun ada juga amalan-amalan khurafat yang orang pergi kampung tu dia ambil tanah tu. Sebab tu kalau tengok Arab Saudi, dia turap habis satu kampung tu dengan tar, tak ada tanah satu inci pun. Sebab amalan jahiliah duk buat, maknanya ada orang pergi ambil benda tu. Okey. Secara umumnya ianya ialah keberkatan air liur Nabi, bukan keberkatan pada tanah itu. Tapi keberkatan air liur Nabi. Kalau ambil daripada batang tubuh Nabi tak ada masalah. Memang sahabat duk buat pun. Sahabat duk tadah lebihan daripada badan Nabi, sama ada air kencing ataupun najis ataupun peluh, ini sahabat duk ambil. Dan benda tu boleh, tak ada masalah. Yang jadi masalahnya ialah adakah benda-benda yang didakwa pada diri Nabi itu benar pada zaman sekarang? Itu problem dia. Sebab ada satu negara ni dia sanggup beli rambut yang dikatakan rambut Nabi dengan harga yang cukup mahal lah. Bila mana dia buat ujian, dia bukan exactly rambut Nabi sebenarnya, rambut orang lain. Adalah, tak nak cerita negara mana. Cuma nak sebutnya, dia nak kepada benda tu. Dan benda-benda seperti ni ialah benda-benda yang tidak menjadikan kita ni jelas dalam beribadah dan beragama. Sebab tu Nabi ni dia tak suruh fokus ambil berkat dengan badan dia. Nabi dia pesan pada sahabat suruh ikut apa yang Nabi syarah pada Quran, apa yang Nabi ajar pada sunnah. Itu yang paling aula. Mengambil berkat dengan ajaran Quran, mengambil berkat dengan belajar hadis Nabi, itu lebih utama berbanding mengambil berkat daripada barang-barang ni. Saya bukan kata mengambil berkat pada barang-barang tu salah. Kalau barang tu betul, tak ada masalah. Memang benda tu dibenarkan oleh para ulama. Cuma bimbang, barang tu ialah dakwaan semata-mata. Kita beri laluan azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi. Apa yang disebutkan oleh penulis ini, dia kata kerana orang tu ialah orang yang dianggap orang berjasa, orang baik, lalu dibina binaan di atas kubur orang tu sehingga dibuat altar, maknanya satu anjung panjang sehingga orang boleh duduk situ, ataupun kubah. Sebab tu Nabi melarang membuat apa-apa binaan di atas kubur ni, tujuannya ialah kerana benda ni. Tujuannya ialah kerana benda ni. Lepas tu ada orang tanya, dah yang Masjid Nabawi yang ada kubah di atas kubur Nabi tu? Okay. Yang pertama, kubah itu tidak wujud di zaman kewafatan Nabi, zaman Abu Bakar. Abu Bakar tak buat lagi benda tu. Kubah hijau ni dia keluar bila? Dia keluar zaman kerajaan Khalifah Turki Uthmaniyah. Akhirah. Baru keluar kubur tu. Okay. Dan kita kena tahu bahawasanya waktu Masjid Nabi ni, zaman Nabi baru wafat, kubur Nabi berpisah daripada masjid. Dia bukan masuk dalam masjid. Dia berpisah. Cuma bila mana pembesaran Masjid Nabawi makin besar, makin besar, makin besar, macam zaman sekarang ni, maka terpaksa memasukkan kubur Nabi tu ke dalam, ke dalam masjid. Sebab tu dia ada hukum menjadikan kubur sebagai masjid, yang itu haram. Tak boleh. Maksudnya kubur tu kita perbesar-perbesar-besar jadi masjid, jadi surau. Tak boleh. Okay. Tapi kalau asal masjid tu dia tak bersambung dengan kubur, tapi dengan sebab nak besar tu dia terpaksa masukkan. Nah, itu bab lain. Tapi kalau tengok dalam Masjid Nabawi pun, belakang kubur Nabi tu tidak dibenarkan untuk kita buat saf salat pun. Sebab kalau kita salat situ, kita jadi menghadap ke kubur Nabi tu lah. Kita jadi semayang ke kubur Nabi tu, walaupun ada orang yang nak pergi semayang situ. Terutamanya lah golongan Brelvi yang agak pelik sikit ni. Cuma nak sebut pada kita bahawasanya itu cerita lain. Dan kubah ini ialah benda-benda yang datang kemudian. Sebab tu kalau kita tengok di setengah-setengah tempat, terutamanya di India, Pakistan ni, ataupun di Afghanistan, wat dia orang, wat Buddha ataupun kuil Hindu ni, kubah dia sama macam masjid orang Islam. Sebab seni bina kubah ni dia datang daripada kawasan itu. Ha, cuma bila mana datang Islam ke tanah Melayu ni, dia terima sekali dengan benda tu. Sebab tu kita akan tengok orang kita bila mana dia bina masjid, dia akan sinonimkan dengan kubah. Walaupun kubah itu asalnya bukan daripada binaan yang dah ada pada zaman Nabi. Bukan. Bukan nak kata buat kubah tu salah. Cuma nak kata kalau kita pergi negara orang, tengok wat tempat orang Buddha, tapi daripada luar macam masjid, jangan terkejut. Memang itu ialah kebiasaan dan benda tu normal bagi negara sana. Kalau kita pergi ke Jordan, ke Mesir ni, gereja-gereja pun ada kubah. Sebab tu kalau tengok di Rusia, ada satu gereja yang besar yang kubah dia berkala. Berkala macam masjid baru Perlis tu, yang batu lima tu, yang dekat Kuala Perlis tu. Berkala macam coklat kisah sampai jauh. Di Rusia pun ada. Tapi itu gereja. Itu bukan masjid. Okay. Nak kata tak syarat pun nak buat masjid kena ada kubah. Dan bukanlah semestinya kalau kubah tu hak orang Islam. Bukan juga. Okay. Cuma nak katanya khurafat ni ataupun ambil berkat dengan kubah ni ialah benda yang berlaku. Rentetan daripada kubur orang-orang yang didakwa sebagai kubur keramat itu bukan setakat orang pergi dekat kubur, orang pergi dekat batu nisan dia, orang pergi dekat kubah dia, bahkan orang pergi dekat alat-alat yang bina kubah tu ataupun benda-benda yang bersih. Sebab kau tengok setengah-setengah tempat yang melampau, orang berebut ambil mertun, tukul yang orang kata apa, yang bina kubah tu ataupun penyapu yang duk sapu makam tu, kerana percaya ianya ada keberkatan. Dan benda itu tidak ada, macam yang Nabi sebut latarkabunna dalam hadis tu, latarkabunna sunana man kana qablakum, kamu akan ikut seperti mana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah dulu. Dan kita minta jauh daripada terkena benda ni. Kita berpada situ untuk malam ni. InsyaAllah kita akan sambung lagi bab ni. Bab ni masih lagi panjang syarah dia. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.